Semestinya lelaki. 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 Sebenarnya wanita juga ada terjebak dengan dadah dan sayalah salah seorang wanita itu. Assalamualaikum, saya Sarah. Saya seorang penagih dadah. Saya mengalami dadah jenis ini. Saya dah terjebak sejak 10 tahun yang lalu. Saya mula terjebak kerana seterakan dan kurang kasih sayang dari keluarga. Tapi, selepas beberapa bulan lepas, doktor mengesahkan saya mengidap penyakit ini. Jadi, nasihat saya kepada semua masyarakat agar jauhi dadah kerana sekali sudah terjebak, biasanya tidak guna. Kami benci dadah. Kami benci dadah. Kami benci dadah.